Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bapak Cilai, masih di tim Kian Santan. Nih, tadi saya sebelum bikin video ini nih, ngobrol-ngobrol, lihat-lihat, ada yang menarik. Langsung request sama jokinya, review dong, gitu. Nah, Mas Eko, nah ini ada mau review apa nih kita nih Mas Eko nih, gitu. Ini kita review anak Kaisar. Anak Kaisar, Kaisar dari tim Baron ya? Iya. Oke, nih temen-temen nih, ini ada anak Kaisar di tim Kian Santang. Anak Kaisar yang mana? Langsung aja nih kita yang bahas nih. Oke Mas Eko, boleh dikasih lihat anak Kaisar nih Mas Eko. Oke, ini anak Kaisar yang pertama. Yang pertama di tempat. Ini ada warnanya apa nih? Coklat selap ya? Iya, coklat selap. Oh, ini polet-poletnya nih kayak Kaisar nih, polet-polet itu. Ada Kaisar, cuman dia selap lah ya. Iya, selap. Nah, oke, kita masukkan dulu baru kita obrolin nih. Untuk anak Kaisar ini gitu Mas Eko, boleh dong diceritain gitu. Ini ngambilnya di mana takeover-nya? Ini dulu kita ngambil di Comal. Di Comal. Punya Pak Lurah ya. Punya Pak Lurah. Iya. Oh, berarti ini anak Kaisar yang sebelumnya Kaisar masih di pemilik pertama ya? Iya, benar-benar. Oke, berarti bukan lahir di Baron ya ini. Benar. Berarti ini dilahir di pemilik pertamanya. Iya, benar. Nah, untuk anak Kaisar sendiri ini di sini dikasih nama belum? Udah gitu. Nah, namanya siapa nih kalau di sini? Kalau yang telampik saya kasih nama Kaisar Muda. Kaisar Muda. Yeah. Oke. Okay. Berarti kita obrolin dulu Kaisar Muda. Nah, untuk Kaisar Muda nih kan waktu itu ngambilnya di Pak Lura ya. Iya. Di Comal gitu. Comal. Pemilik Kaisar yang awal. Iya. Nah, untuk pertama saya tanya, ini udah rampas berapa kali? Mau jalan dua kali. Berarti memang burung masih muda lah ya gitu. Muda. Nah, untuk bapaknya sendiri kan udah tahu Kaisar. Nah, untuk ibunya dia? Ibunya Wisanggeni. 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 Wisanggeni itu berarti playernya Pak Lurah dulu. Oh gitu. Berarti ya, anaknya Wisanggeni. Anak Wisanggeni. Anak Wisanggeni ibunya dia. Iya. Gitu. Nah, untuk tahu nggak warna ibunya apa? Warna ibunya gambir telampik kayak ini nih. Oh, gambir telampik juga, coklat selap gini kan gitu. Oke, berarti dia ngikut warna dari ibunya. Iya, yang ini nah, warnanya. Untuk postur badan ya Mas Eko. Untuk postur badan nih kan Mas Eko juga pernah megang Kaisar kan di tim Baron kan. Nah, anaknya sendiri gitu kan sama Kaisar itu ada kemiripan nggak? Kalau yang postur badan, kalau yang nggak mirip ini nih. Yang satunya nanti kita bahas ya. Iya. Nah, ini mirip di mana? Kalau yang ini palanya mirip bener. Untuk dari fisiknya mirip di palanya ya. Iya. Ini ya? Palanya. Kalau dia tuh miripnya di pala, terus sama kinerjanya bagus. Sama hampir mirip sama Kaisar. Oke. Okay, malah bisa jadi kencengan dia kalau soal los. Oke. Okay, berarti si Kaisar muda ini untuk muka ya, pala ya, pala sama kerjanya ya mirip Kaisar ya. Nah, ini kan ibunya Wisanggeni. Nah, waktu take over ini ya, take over ini di timnya Pak Lurah ya. Pak Lurah timnya apa sih? Baihaki. Baihaki ya. Tim Baihaki sendiri itu sudah jalan atau memang Blippi? Dia baru star B. Star B. Iya, okay. Baru star-staran doang. Baru star ya. Berarti memang udah istilahnya kalau dibilang player setengah jalan. Iya, kan? Setengah jalan. Berarti berarti udah kelihatan juga kan karakternya gitu kan. Nah, dia lebih kemana nih karakternya nih? Ngikut bapaknya atau beda gitu? Kalau karakternya sendiri ngikut bapaknya. Datang tinggi atau datang tanggung? Tinggi. Tinggi ya? Tinggi. Burung full ya berarti? Iya, burung stabil. Burung stabil tinggi ya? Nah, untuk spesialisnya dia? Tinggi, bagus. Tinggi, bagus lebih ya? Tinggi, lebih bagus. Satu atau dua tiganya yang dia? Dari atas sampai bawah. Rata. Rata. Bom lah istilahnya gitu ya. Berarti memang kan kalau saya sendiri ya melihat dari karakter burung comal lah ya. Dia kan memang tinggi ya. Tinggi, stabil, dan los-losnya itu yang edan lah ya, panjang ya kan gitu. Berarti dia kerjanya mirip banget sama Kaisar, mungkin malah bisa lebih prediksinya gitu kan ke depannya gitu ya. Dan palanya, untuk badan mungkin agak berbeda lah gitu ya. Mungkin ngikut ibunya gitu kan. Nah, untuk di tim Kian Santang sendiri, si Kaisar muda ini sudah jalan atau sudah lomba? Belum, masih proses baru, kalau sini baru patok 4. Patok 4, berarti setengah jalan ya. Setengah jalan.
Memang ditahapin pelan-pelan, main santai atau ya, main gimana? Santai aja lah, jangan main santai aja. Ya. Karena kan ya, tim Kanada kan tadi kan gitu katanya, lomba terus, gitu, anti libur gitu ya kan. Berarti memang udah nggak kehabisan ya. Berarti memang nih buat siapan buat masa depan ya nantinya ya gitu. Nah ini ada Kaisar Muda, warnanya mega apa coklat club atau coklat lantik ya gitu. Nah. Ada lagi gak anak Kaisar yang lain yang di tim Kian Santang? Ini ada lagi. Ini dia nih. Kaisar nih, anaknya Kaisar nih. Ini warnanya mirip banget ya. Ya. Warnanya mirip tuh. Badannya panjangnya juga hampir sama kayaknya ya. Persis, ya. Badannya tuh. Tapi palanya agak beda. Ya. Kalau yang malahnya mirip ini nih. Sama polet-polet juga gitu ya. Nah, ini nih. Oke, kita masukin Mas Eko. Nah, kalau yang ini boleh diceritain. Ini dikasih nama belum? Udah. Nah, ini namanya siapa nih? Akai. Akai? Iya. Anak Kaisar? Iya. Jago kan saya kan? Karena kalau Kaisar tuh dipanggil di tim bareng nih, Kai gitu kan? Iya. Kaisar gitu. Saya pernah dengar beberapa kali nonton tim bareng sama Kaisar tuh dengarnya pas dipanggil Kai gitu ya. Benar kan? Benar. Oke. Nah, untuk si Akai, Akai sendiri nih, Akai sendiri ini antara Kaisar Muda sama Akai itu tua, lebih tua mana? Tuan yang telampik, ini yang anak pertama, ini anak kedua. Oke, berarti kakaknya itu si Kaisar Muda ya? Iya. Berarti setelah Kaisar Muda ada si Akai ini. Nah, untuk si Akai sendiri, dia lebih, tadi kan Mas Eko bilang dia lebih mirip badannya ya, badannya gitu, badannya sama Kaisarnya bapaknya gitu. Nah untuk palanya rada berbeda. Nah ini kalau boleh tahu ini udah latihan berapa jauh di? Kalau dia tadi udah sempat saya lombain perdana. Nah di tim Bayaki sendiri sebelumnya? Oh, kalau di sebelumnya dia belum, malah jauh-jauhan ini. Oh malah jauhan yang si Kaisar Muda. Ya, masih malah jauhan yang terampik. Kalau dia masih habis keluar mabung. Baru ini cari-cari tenaga doang. Disuruh. Oh berarti waktu take over itu ngambil kakaknya sekalian aja deh adiknya gitu kan? Gitu, berarti oh gitu. Nah berarti pas di tim Kian Santang sendiri malah lebih cepet ke adiknya ya si Akai ini yang buat dilatih gitu. Ada ini gak sih Mas Eko? Maksudnya lantaran sebabnya gitu jadi juan si Akai? Kalau yang terampil itu trouble-nya di badan, dia badannya belum bagus-bagus. Kalau yang kakaknya pertama adiknya, datang emang badannya rusak, tapi sekarang udah mulai bagus. Oh gitu. Tapi kalau yang terampil mah masih trouble-nya di badannya belum ini masih, ya. Masih belum berisi ya gitu. Berarti memang jadinya yang lebih cepat tampil malah si adiknya ini, si Akai ini ya. Nah ngambil. Untuk si Akai gitu, kan Mas Eko paham banget nih kerjanya Kaisar nih. Nah untuk si Akai sendiri, ada bedanya gak sih perbedaannya sama Kaisar sama si Akai ini? Dia itu mirip Kaisar pertama. Kaisar pertama? Iya, pertama sebelum Kaisar pertama dulu sebelumnya juara-juara, stabilnya kurang. Oke. Okay. Iya masih ngerobokan dia. Oh. Masih kita sebener. Galak. Iya masih galak. Masih ini sama juga. Oh si Akai ini ternyata masih galak ya. Iya. Tapi kalau biasanya itu biasanya kan ini udah mulai lomba. Nah kan kelihatan ya kerjanya itu. Dia karakternya kayak apa tuh? Dia tuh spesialis dua tiganya. Untuk lossnya mungkin biasa aja, dapat aja gitu. Yang penting dua tiganya dia ngebanting lah istilahnya gitu. Nah dia selama dilatih ini. Datangnya tinggi mulu atau tanggung? Dia tuh lebihnya bagusnya tinggi, tapi sementara ini datangnya masih tanggung, tenaga belum dapet. Karena memang kayak Mas Eko bilang kan dia masih getas, masih galak, jadinya lari ya istilahnya ya gitu ya, masih lari ya. Berarti untuk saat ini memang kalau dibilang belum matang lah ya. Nah dia ini rampas berapa kali nih adiknya si Kaisar Muda nih? Sama. Oh berarti nggak jauh adiknya? Nggak jauh. Apa beda teluran doang kali beda satu tingkat teluran? Saya mah cuma beda berapa teluran doang. Oh gitu. Nah, di tim Bayi Haki sendiri masih ada gak sih? Kalau setahu Mas Eko, anak Kaisar yang jantan tuh masih ada satu lagi terakhir. Terakhir. Oh, adiknya si Akai ini ya. Iya, gitu. Gambit telamping juga. Tapi saya kurang minat. Iya. Orang dulu kan pas mantu di sana kan juga lihat sendiri kinerjanya, masih mantu di lapangan, di kandang. Oh jadi memang lebih diprioritasin tuh mantau di lapak. Nah, bener. Jadi nggak hanya jual nama gitu ya. Ya kan? Kita juga lebih mantep lah. Gitu. Nah untuk adiknya sendiri yang di sana sudah di lop-lop juga udah gitu ya dok? Yang mana? Yang di sana yang sisanya. Kalau adiknya sendiri
Di sana mah udah juara terakhir kemarin, baru malah dua girian berturut-turut dia. Oh, adiknya sendiri yang iya, di sana. Tapi kenapa enggak diambil? Orang pokoknya adiknya yang di sono dari antara dua ini kerjanya masih di bawahnya lah. Oh, oke. Okay. Gitu. Berarti memang feelingnya lebih ke ini dua nah, ya bener. Gitu ya. Trouble-nya di kalau adiknya tuh giring, girinya susah bener. Oh. Girinya cuma hari Sabtu Minggu baru giring. Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, ini kan tadi kan kita bilang adanya udah prestasi gitu, tapi ternyata memang feelingnya Mas Eko pun di dua ini lah gitu. Kenapa nggak di take over sekalian adiknya? Karena feelingnya di dua ini gitu kan. Oke, okay. Nah ini berarti untuk siapan dong? Salah dua ini salah satunya untuk siapan di event Liga PMKN dua, ya, gitu. 2023. 2023 lah ya. Siap semua lah. Siap semua ya gitu. Nah, untuk anak Kaisar ini ada Kaisar Muda dan Akai. Berarti ada dua ekor lah ya, anak Kaisar di tim Kian Santang ini gitu ya. Nah, Mas Eko, nih, untuk si Kaisar Muda dan Akai gitu kan, waktu pengambilan sudah jadi player lah ya gitu. Nah, untuk si, tadi yang di lomba mana yang si Akai ini? Akai. Akai ini udah diikutin lomba ya, di apa, lokalan sini lah istilahnya. Sembari dia ngelatih mental juga gitu kan. Keren teman-teman, mirip nih sama Kaisarnya ini nih, siapa si Akai ya? Iya. Si Akai, oke. Okay. Nah, dia sama ya, satu ibu satu bapak ya sama si ini sama. Ya? Sama si Kaisar Muda sama Akai ini sama iya, ya? Iya, sama. Oh, berarti masih istilahnya kandung lah ya, adik kandung ya? Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini kan udah rampas sekali mau dua kali ya berarti ya, dua-duanya ini ya? Karena kan bedanya nggak jauh kan umurnya gitu. Ada gak sih plan mau bikin cucu Kaisar, Mas Eko? Ada, pasti ada. Pasti ada. Untuk deket-deket ini atau nunggu mereka terbang jadi dulu podium atau gimana? Ya, kalau deket-deket ini sih cuma iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang, gitu. Ada sih lah. Buat istilahnya buat, apa ya, buat sampel lah ya. Iya, bener. Karena kan udah ada cucunya, udah ada anaknya, mau cobain lah gimana sih kerja cucunya, gitu kan. Hmm. Oke, berarti memang ada plan kesana ya, tapi ini prioritas. Tapi kan ini kan prioritas buat lomba kan, nggak buat fokus main dulu, fokus main kan. Oke, okay. Soalnya katanya Mas Eko tuh nggak ada liburnya lomba terus tim Kian Santang. Ntar bikin itu aja tagline gitu ya, Kian Santang lomba terus. Gas terus semuanya. Pokoknya lomba terus gitu. Nah, oke okay, Mas Eko, terima kasih banyak nih Mas Eko. Kita udah review sedikit tentang anak Kaisar yang ada di tim Kian Santang ya. Nanti kita kasih lihat nih teman-teman nih detailnya anak-anak Kaisar yang ada di tim Kian Santang. Nah, ini diinfokan anak Kaisar yang lahir di tim Bayhaki ya. Timnya Palura, tim Bayhaki. Jadi bukan yang lahir di tim Baron gitu. Oke, Mas Eko terima kasih banyak. Semoga si Kaisar Muda dan si Akai ini mengikuti jejak bapaknya nih gitu. Kerjanya termasuk hoki dan podiumnya gitu. Oke teman-teman, berarti sekian dulu nih kita ngobrol-ngobrol tentang anak Kaisar di tim Kian Santang. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Papa Cilai, salam sahabat Merpati.